Warga perumahan Grand Duta Gebang Raya Kota Tangerang dibuat geram oleh aksi penjambretan yang terjadi di perumahan mereka. Aksi komplotan jambret ini gagal setelah warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar dan menendang pelaku hingga salah seorang pelaku tercebur ke dalam parit. Inilah rekaman video amatir salah seorang pelaku begal yang tercebur dalam parit dan dilempari batu oleh warga perumahan Grand Duta Gerbang Raya Kota Tangerang. Pelaku yang terus mengacungkan sebilah pedang membuat puluhan warga terus melempari dan memukul pelaku agar pedang yang dipegang pelaku jatuh. Pelaku berjumlah dua orang. Mereka merampas tas milik korban dengan cara memotong tali tas yang berisi uang 50 juta rupiah. Korban berteriak dan warga menendang pelaku berinisial IS hingga tercebur ke saluran air, namun seorang pelaku berhasil melarikan diri. Kini IS tengah menjalani pemeriksaan. Merupakan bapak dan anak, kemudian pelaku mencoba merampas tas dari korban dengan cara memotong tali sandangnya. Kemudian setelah berhasil mengambil tali sandangnya, tas ini, kemudian pelaku ini melarikan diri. Nah, sontak korban ini berteriak dan didengar oleh warga yang ada di sekitar. Sehingga warga yang ada di sekitar berusaha menolong korban dan mengejar pelaku. Pada saat dikejar, ini warga menendang sepeda motor yang dikemudikan oleh TM yang ini sedang kami kejar juga. Hingga kini tersangka IS masih menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polsek Jatiuwung. Dan hingga kini aparat Polsek Jatiuwung masih mengejar salah seorang pelaku lainnya yang identitasnya telah diketahui. Dari Tangerang, Sukron, iNews, melaporkan.